بسم الله الرحمن الرحيم. Ada tingkatan-tingkatan surga, derajat-derajat tergantung dengan kadar amal. Tentu teman-teman sekalian, kita masuk surga dengan rahmat Allah, tapi kadar amal kita berpengaruh tentang derajat di surga. Kalau ada teman-teman yang sudah 50 tahun sholat, beda dengan orang baru 2 tahun sholat, gitu kan. Ada orang yang sudah 50 tahun sedekah dan orang baru sadar baru 2 tahun sedekah, tentu berbeda. Kadarnya masing-masing sesuai dengan kadar upaya dia, dan derajat-derajat itu sangat tinggi. Disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran, surah An-Nisa ayat 95-96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darri wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak akan pernah sama kedudukan orang mukmin yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai udzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta juga jiwa mereka. Jadi ada perbedaan tentang kedudukan derajat mereka di surga nanti sesuai dengan kadar perbuatannya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, pernah lewat keluar malam hari, langit lagi terang, bintang-bintang lagi terang. Kata Nabi SAW, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, kami lihat. Kata Nabi SAW, nanti kalau kalian di surga, kalian akan melihat istana-istana di surga seperti itu. Bintang-bintang, seperti bintang terang, cahaya. Tapi kita tidak tahu apa ada apa di sana. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku. Ada juga hadis yang menjelaskan, orang yang derajatnya lebih tinggi bisa mendatangi orang yang lebih rendah derajatnya. Tapi orang yang lebih rendah tidak bisa mendatangi orang yang lebih tinggi. Ya. Kenapa? Karena memang mereka supaya tidak kufur terhadap nikmat, mereka tidak perlu melihat fasilitas yang lebih baik. Tapi orang yang di atas bisa turun melihat orang yang di bawah. Tergantung daripada keinginan dia untuk mendatangi. Nanti di surga teman-teman kita akan bisa bertemu satu sama yang lain ya. Kita otomatis akan bertemu satu sama yang lainnya.